pemain zaman ini gini pada tahun pemilu, masya Allah, yang namanya hoax, berita-berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah harus ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah, itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait, salaman, cium tangan, saya menunggu salaman sama Habib itu, namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet, itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan Habib, mau cium tangan bian dong kiai-kiai santri boleh bian ono nganggo soroban nganggo gamis cium tangan. Kulo nate nang Pasuruan terus terang mawon, kulo nate Pasuruan ceramah cijine dari Yaman pakainya gamis, masyaallah santri salaman kalih kabeh, kulo mboten dianggap kulo nganggo celana batik ora patah Islam. Paling ini dia ini guru da'iyah kanan ini, bukan ulama besar. Kalau ulama besar, enggak mungkin keluyar-keluyur nang Indonesia. Paham betul? Ini ulama nang Arab, ulama besar, sibuk mimpin pesantren, madrasah atau fakultas atau universitas, sibuk mimpin masyarakat, sing keluyar-keluyur mereka itu, nganggo soroban, nganggo gamis, guru da'iyah. Ini saya sering nyium tangan kalau sing guru soroban. Ya kula nggo selana berarti ora pate Islam gitu pate. Ora pate barokah gitu. Au islah bainan nas. Oleh karena itu percuma kita ber-DPR, percuma bernegara kalau tidak punya agenda 3. 1. Memberantas kemiskinan, 2. Membangun pendidikan dan kesehatan, 3. Mensolidkan masyarakat menjadi akur solid. Alhamdulillah di Indonesia ada Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain yang sebagai mewakili civil society non politik menjadi perekat bangsa dan pengayom bangsa. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? 1, niatnya bukan sholat politik. 2, saya tahu siapa yang biayain ratusan puluhan miliar sampai 100, saya tahu siapa yang biayain. Ketiga tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu Kediri mantan nih yang berangkat sholat Jumat. Betul mantan. Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta turune ning Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas wayahe sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Bener mboten? Di masjid turu, ngeces, ngiler, apalagi ngompol. Pas wayahe sholat Jumat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumat ning Monas. Bener mboten niku? Makanya saya sendirian yang melawan, sendirian saya nggak apa-apa. Alhamdulillah selamat. Walah hampir 2 juta itu. Nek mampir nang PB demo 20.000 aku tak melayu. Ora ono sing demo nang PB mboten ono. Saya paling menentang sholat Jumat 21.